Hai guys, hari ini saya mau masak kek buah sampel saja ya. Untuk Christmas time punya. Suri dia dapat tengok. Saya pakai tepung gandum. Saya pakai sukatan. Okay, kira cawan 3 ya. 4 ini ya, 4 sukatan. Dan setengah lagi nanti untuk saya menggaul ini fruit cake, saya pakai 2 pack. Okay. Saya duduk nih. Okay. Fruit cake saya pakai 2. Saya pakai tepung gandum jenis ini. Dan susu, saya pakai susu ini ya, susu pekat manis junjung. Dan saya pakai telur, nanti saya pakai 5 biji saja. Dan 16 oz golden chun, ini golden chun. Saya pakai yang unsalted punya, kayak tidak masin. Dan gula icing, sampel saja. Oke, okay. Sekarang kita buka ini ya. Tepung panas ini cuaca, pakai makeup pun tak ada guna, luntur. Oke, okay. Pengayak saya tetap gimana. So kita suka ini ya, kamu tengok. Saya pakai 2-4 ya. Okay. Satu ayak dulu, takut ada apa nama itu, ada penghuni di dalam ya. Oke, okay. 2. Oke, okay, saya tengok. 2 ini. Oke. Okay. 2. Sampel saja ini. Tapi sedap. 2 cup. And 3. Oke. Okay. 3. Saya ayak dulu ya. Oke. Ini 3. Ini yang keempat. Oke. Empat. Ini yang empat. Yang ini yang kita sudah ayak ini kita kasih pindah sini ya. Saya punya mixer tidak tahu mana simpan dia. Jadi saya terpakai pakai menu ini ya. Dan setengah cup lagi. Setengah cup ah, jangan banyak. Ini yang setengah cup. Oke, setengah saja. Ini kita tepikan ya, kecil dapur saya ini. Setengah. Oke, okay. Itu mana dia? Saya tuh pakai juga ini, tengok ini. Ini tepung mix 10 kotak. Nah ini dia. Kalau ini guys, kadang nyanyok juga, mau tengok juga. Saya selalu buat, tapi kadang pandai terlupa juga. Dia punya langkah. Oke, okay. Yang ini sudah kita tutupkan. Jadi yang setengah ini, tepung ini kita campur dengan ini ya. Kita buka. Oke, okay. Kita campur dengan mix. Oke, okay. Ini mix
campur, buah campur. Okey. Campur. Ha. Ha, yang ini saya pakai. Jadi kita buka dia. Oke, kita buka. Kita buka. Oke, ini dia. Ah. Ini dia rupanya. Oke. Oke, beginilah. Tangan saya sudah bersih ha. Jadi yang ini kita gaul-gaulkan dia seperti ini ya. Nah, untuk kita menggaulkan ini ya, biar dia tidak berketul-ketul ya, biar dia berpisah. Jadi kita harus gaulkan dia seperti ya. Itulah kegunaan tepung yang setengah tadi itu, yang setengah cup tadi itu, half cup itu untuk mencampur mix fruit ini ya. Oke, half cup untuk campur. Seperti ini ya, ya sudah ha? Oke, kamu gaul-gaul seperti ini ha? Jadi yang ini kita ketepikan dulu. Oke, susu saya pakai satu tin tinggi ini ya. Nah, saya pakai satu tin. Manis juga susu ini sudah nih. Kalau kamu tidak mau manis jangan banyak ya. Pakai gula. Sebab dia sudah cukup nih banyak. Ini manis susu nih. Bukan. Susu ini manis ya. Oke. Dan kita campur telur 5 biji ya. Ini telur kita pecahkan dahulu. Oke. Satu biji pas masuk. Tuh kan? Nah, pas masuk. Dua biji. Oke. Saya ukur satu kali ini, guys. Saya sudah buat intro tadi kan. Oke. 3 4 dan kelima. Oke. Saya pakai telur grade A ya. Telur grade A punya, telur besar. Ini punya mama punya telur. Telur basah. Oke, okay. Tidak nampak setempat saya kepuk ini macam. Nah, kamu tengok. Saya tidak tahu mana mixer saya pergi. Jadi saya terpaksa saya pakai manualnya. Minum dia ini. Oke. Okay. Kepuk-kepuk sehingga. Sudahlah tuh.
tengok. Ada tengok kah buih ya? Oke, okay, ada buih. Jadi saya ketepikan dulu ya. Ini gula. Saya pakai sukatan, tapi kalau tidak mau manis, ini gula ikut suka, sebab ini icing ini manis saja ini. Kalau sebab susu junjung itu sudah cukup pekat manis, so. Jadi saya pakai pun tidak terlalu ini guys. Oke, okay. Saya pakai gula icing. Jadi saya pakai segini ya, oke. Okay. Jadi saya tetepikan ini panas, betul-betul panas ini. Jangan ingat pakai make up ah, ikan negara panas macam ini. Sekarang saya masukkan golden chunnya, wah, oke, punya golden chun dua. Ini 16 oz ini sebenarnya. Kalau saya selalu suka, 16 oz itu udah bersamaan dengan 2 ketul ini ya, dengan 2 ketul ini golden chun. Jadi saya tidak suka lagi kan, oke, okay, saya selalu buat ini. Okay. Ini sudah bersamaan dengan 16 oz ini. Jadi yang ini kita pukul dia sampai kembang guys. Kita pukul sampai kembang. Ini mau aduk-aduk, melompat nanti ya. Ini perlu kerja keras. Terus segini cukup lah, oke, okay. Cukup. Jadi kita campurkan ya bahan. Ya ini telur dengan susu. Ini telur dengan susu junjung, susu pekat. Yang ini golden chun dengan telur. Jadi kita mix ya, oke? Okay. Mix ya, oke? Okay. Kita mix ya. Dan kita kepok. Kita kepok ya, sebentar tuh. Kita kepok sebati ya. Pelan-pelan ya, atau melompat. Simpel saja jalan ya nih. Oke, okay. Kita aduk-aduk ya, gawat rata.
atau orang kaya. Ya cukup lah. Oke, cukup lah. Oke. Kemudian kita masukkan tepungnya. Kita masuk lahan-lahannya. Kita masuk lahan. Ya, kita senang menggaul ya. Apa tengok guys? Coba tengok. Lepas itu kita masukkan lagi. Jangan terlalu cepat-cepat, pelan-pelan. Terutama ya pakai pisau itu. Nanti tepung ketapuran pula. Oke. Aduk ya. Kemudian sabar ya. Saya ini sudah kepeloh. Sudah kepeloh sudah ini. Panas. Kita masukkan lagi, kita masuk habis sekali. Saya pakai 3 step saja masuknya. Oke. Simple saja. Oke, itu ya. Tak tahu dia. Ups. Ya. Thank you.
Jadi dia sudah sebati. Kita masukkan mix food ya. Masukkan ke dalam ya. Kita alo. Jadi yang ini dia perlu awal macam itu. Dia punya mix fruit itu merata. Oke. Ini mix fruit guys, jangan hancur sebab cukup macam ini rupa dia. Sebab kalau terlalu hancur nanti itu buah dia akan turun. Okey. Dia tidak akan sebati dengan bagus. Jadi jangan mengurang kesukatan dia sama tepung ah. Begini ya. Tengok. Kemana? Ya, segitu. Okay, cukup ah. Jadi saya pakai dua loyang ah. Dua ini banyak. Ini memang nastik punya loyang, tapi saya mau kasih saja ini. Kita tunggu saja. Ini bekas saya punya mentega tadi. Kita tunggu. Dia nastik punya lah. Okay. Ini kita satu saja, okay. Okay, begini. Cuci tangan dulu ya. Jadi, ini kue kita bagi dua. Kita bagi dua, loyang. Jadi masuk dia ke dalam loyang. Kita bagi dua ya. Berat juga ya. Bagi dua. Kita atur. Macam satu loyang macam cukup ini guys. Ini loyang besar juga ini. Tapi saya lebih suka pakai dua loyang. Ya, dia mentah bagus. Oke. Okay.
macam boleh masuk satu loyang ini guys. Lupa nih saya tengok, ini boleh satu loyang ini. Tapi nanti dia kembang juga. Bisa pakai dua loyang. Actually ini boleh juga satu loyang. Pakai satu loyang saja guys. Nah, dia tidak banyak kan. Kadang loyang saya ini kecil, ini besar ya loyang. Saya baru beli ini. Satu loyang saja. Okay guys. Kita buat ini supaya ada campur. Okay. Ya ada seperti itu, bagus bagus. Okay. Jadi sebegini, jadi tutup ya dengan aluminium foil. Lepas dia kita tutup dengan aluminium foil. Saya pakai ini untuk atas dia, dia tidak masuk air ya. Oke, kita tutup ya. Dan kita masak di sini, kita kukus dia, okay? Kita kukus selama 4 jam dengan api yang sederhana. Jangan kau buat api terlalu besar, mau cepat masak tidak akan enak. Jadi guys, sorry ya, saya pakai sini. Okay guys, saya kena ubah macam ni. Okay, saya masukkan ke dalam. Jadi saya kukus dia selama 4 jam. Oke. Kita biarkan dia selama 4 jam. Jadi saya sudah set saya punya jam. Tadi saya set 4 jam ini sudah berjalan sudah. Jadi kamu set 3 jam selama 4 jam. 4 jam. Kukus dia, oke. Okay? 2 hours later. Five minutes later. Okay, sudah 4 jam. Kita tutup lampi. Tapi, sebuang ini air. Sebuang semua. Okay, jangan surprise. Ya, inilah rupanya. Takut dia nanti turun lah. Jadi saya kasih cek saja dia. Kasih cek masak ke belum. Tengok sudah masak dia. Memang masak punya pas. Sebab sudah 4 jam nih. Nah, masak sudah. Kita tutup dulu, kita biar terjaga ya. Aku dia nanti menurun. Oke, nanti tunggu sedikit sejuk baru kita keluar. Oke, saya mau kasih masuk ya nanti dalam box ini. Ini tahan dulu ini. Bagian juga ini barang. Oke, kita buka. Oke, ini dia kue kita tadi, ada basah-basah juga dia. Tunggu dulu. Hai, barang saya pun habis. Di depan ambil banyak. Tuh dia. Oke. Jadi kita kasih macam mana ini? Masih macam ini kah? Panas. Panas.
Jadi kita tengok dalamnya, kita potong ya. Kali ini mau tunggu sejuk baru dia senang potong bah. Saya selalu masuk ice box satu hari baru saya potong misalnya. Tapi karena mau tengok, jadi itulah dia. Oke. Okay. Sebab kalau buah dia sudah macam ini, jadi dia jadi sudah nih. Oke. Okay. Coba makan guys. Tidak terlalu manis, masa kosong kurang gula. Smooth. Untuk ngebuah ya. Ini buah. Sedap tuh. Kalau sudah masuk icebox, sedap lagi dia. Boleh coba. Silahkan mencoba sendiri. Ya. Suka tanggulah, ikut suka. Ikut selera. Mak manis. Boleh lebihkan. Kalau mau diet, pandai-pandailah ya. Jadi sekian dulu channel dari saya Nancy Live. Semoga kamu terhibur. Ini adalah fruit cake ya. Simple saja. Boleh coba sendiri. Oke. Okay? Bye-bye. God bless you all. Jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan tekan butang bell.